kita mencoba kafe ini yang sebelah hotel, satu owner tapi beda manajemen. Nah, di mana bisa duduk? Ini kita ini. Di ujung sini ya. Ini lampu. Nah, itu kamar saya kita ya. Kelihatan kalau dari sini kelihatan. Jadi oke, ini tempat dalamnya ya. Jadi ini bisa kita lihat menunya di sini. Nah, jadi ke sini itu bisa aksesnya bisa sebenarnya ya, tapi agak-agak licin. Nah, jadi tempatnya itu view-nya banyak ya tempatnya. Mau posisi di sini juga bisa. Nah, mau di sini juga bisa. Nah, ya, kita tunjukin tempatnya ya. Gak bisa. Mau di sini juga bisa. Atau di ruangan ini juga bisa. Jadi Anda tinggal pilih mana. Ini karena hujan aja, jadi semua basah. Nah,
Yuk. Ini apa? Nasi kecombrang. Nasi ayam sambal kecombrang. Jadi ini jual takar ini fungsinya kalau Anda belanja atau makan di sama dengan, ini sama dengan ya artinya ya. Ini nama restorannya sama dengan. Nah, di Jakarta juga ada, terus mana lagi? Di Bandung. Di Bandung juga ada, terus? Cipaganti. Di Bandung Cipagantian. Nah, jadi kalau Anda itu bisa, Anda dapat nanti dari restorannya di stempel di sini. Nah, nanti selain ini penuh, nanti dapat potongan harga. Nah, itu. Ini masukannya buat Anda ya. Nah, ini artinya sama dengan. Ini bukan berarti ini nama Anda atau alamat Anda, bukan. Ini artinya nama restorannya sama dengan. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, anduknya payung. Ya, silakan. Ya. Malam, Bu. Terima kasih. Ya. Ngobrol-ngobrol sama adik-adik di dalam. Kasih ya. Silakan. Yo. Iya. Jadi, kalau Anda mau ke sini bisa dari jalan. Ini jalan umum ya, ini jalan untuk ke atas. Kalau ke sini kita pakai map aja, sama dengan Coffee and Kitchen. Nah, namanya. Nah, kalau tamu hotel, jadi dia tinggal jalan dari sini aja. Nah, jalan dari sini. Nah, ini kita singgah yang tadi. Di sini jalan yang tadi. Nggak singgah, sana. Langsung tembus ke hotel. Nah, ini khusus tamu hotel jalannya, aksesnya. Jadi kalau yang ke bawah itu akses yang ke kolam renang, swimming pool. Nah. Ini karena masih tahap pembangunan ya. Renovasi hotel lagi masih ada yang belum siap pengerjaan, jadi ini proyek-proyeknya. Nah, jadi kalau parkir kendaraan kita itu di bawahnya lagi parkirnya.